yang biasa cekcok di dunia ini mukadimah sengsara di akhirat. Sholat jamaah iya, puasa tidak pernah putus, akan tapi kadang kalau ngomong sama istrinya atau ngomong sama suaminya celakat selekit. Mestinya engkau itu bersyukur wahai perempuan di saat gajimu lebih tinggi dari suamimu, tidak perlu harus bertolak pinggang. Kenapa justru di saat engkau mendapatkan rezeki lebih banyak kau menjadi kurang sopan santun? Itu ujian dan kau gagal dalam ujian itu. Semestinya engkau semakin tawadhu. Dan wahai para suami, istrimu adalah melahirkan anak-anakmu. Kenapa harus kau kasarin dia? Berlemah lembutlah, kalaupun ada kesalahannya capek dia. Kita harus benar-benar menginsyafi, menyadari kebaikan pasangan kita kalaupun ada kesalahan. Dari dulu Anda memang menikah dengan manusia dan dia bukan malaikat, memang ada salah dan dosa. Tinggal bagaimana Anda menyikapi kesalahannya. Bukan bermusuhan, hei hamba Allah. Jangan jalani hidup di dunia ini dengan percekcokan, perselisihan, dan ingat yang biasa cekcok di dunia ini mukadimah sengsara di akhirat. Hati-hati hei hamba Allah. Karena kalau ada percekcokan pasti ada kedzaliman. Kedzaliman membuat Allah murka. Pandang ke istrimu dengan kasih sayang dan cinta, pandang suamimu dengan kasih sayang dan cinta. Ini perlu renungan panjang. Kadang ada orang tertipu bisa baik kepada Allah. Bicara sholat malam tidak bisa dihitung berapa rakaat. Sholat jamaah iya, puasa tidak pernah putus. Akan tapi kadang kalau ngomong sama istrinya atau ngomong sama suaminya celakat selekit. Seenaknya sendiri, tidak sadar kalau itu dosa. Dosa hai suami, dosa hai suami, dosa hai istri. Hari ini waktunya kita merenung. Jangan terus nuruti hawa nafsumu. Ingat, neraka pedih, menyakitkan. Akan tapi ingat, saat inilah kita untuk sadar. Yang kurang baik dengan pasangannya, ayo berbenah. Tanggalkan ego, tanggalkan kesombongan. Ayo kita pandang mereka dengan kasih sayang. Sahabat Al-Bajet TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Sholu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.